pengampunan, bulan rahmat. Kita kena berlumba-lumba mendapatkan rahmat. Sebabnya, bayangkan kalaulah orang bagi hadiah dengan kita, kita tak ambil hadiah tu, orang tu kecil hati tak? Nah ni, ya Mizan, ambil hadiah ni. Ambil Samsung S4 ni. Nah, ambil. Ingat. saya tak mau Samsung S4, saya tak mau. Saya nak tunggu Samsung. Nak tunggu jenama lain. SCSL ke mana? Tak mau. Ni tak larap. Tak nak. Ya Allah. Maksudnya kita ni macam menolak Tuhan lah. Kita ni sombong dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan jadi sombong dengan pencipta yang menciptakan kita. Segala nikmat yang ada di tubuh badan kita, tidak lain, tidak bukan. Semuanya adalah hasil pinjaman kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita juga berjanji dengan Allah Ta'ala. Kita ni dahkan sebagai mengabdikan diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk ibadat kepada aku. So, janganlah tunggu lama-lama. So, kita teguhkan semangat, ya. Kita ambil peluang, kita sama-sama berlumba-lumba di dalam bulan Ramadan untuk melakukan amal kebaikan. Tuan-tuan, please, saya minta semua-semua tuan-tuan, bulan Ramadan, buatlah sedekah banyak-banyak. Sedekahlah banyak-banyak tuan-tuan. Paling tak ada pun tuan-tuan, beli yang disebut dalam iklan tu. Kelazatan yang menakjubkan. Yusuf Tayyuk. Yang tu, yang buah kurma Yusuf Tayyuk tu. Saya tak dapat apa-apa royalti tuan-tuan. Tapi tuan-tuan beli Yusuf Tayyuk ni kurma ni, diam-diam. Orang tak tahu pun. Kiri kanan tak ada orang. Fi letak di masjid tuan-tuan. Letak di masjid. Orang datang nak buka puasa, subhanallah, datang dari langit ke buah kurma ni, minta bismillah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika afdartu birahmatika ya arhamar rahmin, walhamdulillah, rahmat Allah satu bumi dan isinya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hindarilah neraka itu, kata Nabi, dengan bersedekah, walaupun hanya sebelah biji tamar, sebelah buah kurma pun jadilah. Kalau tak mampu, kata Nabi, berikanlah kata-kata yang baik kepada orang sini. Allahu Akbar. Itu juga dinamakan sedekah. Tuan-tuan, Nabi suruh hindar neraka tu dengan bersedekah. Tuan-tuan, orang yang banyak bersedekah, tuan-tuan, bukan makin banyak, makin kurang apa nama harta dia. Tapi makin bertambah, 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 Allah akan Allah Ta'ala akan gandakan kepada kita. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang ni, jangan anggap orang ni akan balas balik. Kita bagi buah kurma dengan dia, kita dah tunggu. Bila dia nak bagi dengan aku ni? Bila ni? Tak payah tunggu tuan-tuan. Allah Ta'ala ganti orang lain. Allah Ta'ala bagi orang lain. Kita buat baik dengan anak orang, Allah, orang buat baik dengan anak kita. Kita buat baik dengan ibu, makcik-makcik ni, orang buat baik dengan mak kita di kampung. Mak kita buat baik dengan orang di kampung. Kita di sini dapat nikmatnya tuan-tuan. Allahu Akbar, ini nikmat bal. Dan yang ketiga tuan-tuan, orang yang banyak bersedekah ni tuan-tuan, Allah tolak bala. Bala. Ni nak accident ni, teruk dah ni. Tengok kereta ni nombor 8. Bukan motor nombor 8, kereta tu nombor 8 macam di perah. Tengok pun takut. Tengok-tengok anak dalam kandungan selamat, normal tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah elak semua tu. Selamat semuanya. Tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita takut juga malang, tak berbau ni. Tapi Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, orang yang banyak bersedekah dapat elak daripada malapetaka. Tuan-tuan, jadi sebab itu marilah kita bersungguh-sungguh, ya, mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah, agar kita hidup di dunia ni bermanfaat, dan di akhirat juga kita akan mendapat segala ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada kita. Antara lainnya apa tuan-tuan? Iaitu 10 malam terakhir. Malam yang disebut sebagai apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Tidak lain, tidak bukan. Berlumba-lumba, berebut-rebutlah kita untuk mendapatkan malam tu. Apa hebatnya malam tu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan.
Kalau kalkulat bahagi 1000 bulan bahagi dengan 12 dapat 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan, kita umpama beribadat walaupun umur kita tak panjang. Umur kita baru 40, 50. Kan? Tetapi amalan kita seumpama 83 tahun 4 bulan sudah. Sepanjang tahun 83 tu, semua tu amal ibadah yang kita lakukan. Ini bonus Allah Ta'ala. Timbangkan belah kita. Allah tuan-tuan, tak maukah kita? Kita nak jadi orang dapat ni, nak mendapat segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tuan-tuan, saya berpesan kepada diri saya dan ini tuan-tuan. Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh. Menitis air mata pun kita mohon kepada Allah. Kita nak dapat malam atau qadar ni. Malam yang lebih baik 1000 bulan ni akan menyelamatkan kita pada azab api neraka ni. Kita kejut anak isteri kita. Kita kejut jiran kita kalau boleh. Mari kita buat sama-sama qiyam boleh. Mohon malam ni jangan tidurlah. All out. Jadi tapi kalau kita tahu tak apa. Kita tak tahu. Bila malam itu qadar ni. So setiap malam lah kita all out. Kita buat sungguh-sungguh. Ya. Inilah peluang yang kita nak. Sebab malam ini memberikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah sekalian. Ustaz, kadang-kadang kita sedih. Kita tengok kita boleh buat, kadang-kadang kawan pun dia tak buat. Kadang-kadang kita letih, kita tengok kawan-kawan semangat, kita akan jadi semangat. Sebab itu tuan-tuan, carilah orang yang, kawan-kawan yang boleh memberikan kekuatan kepada kita. Jangan cari kawan yang memberikan kelemahan kepada kita. Baru kita belajar nak ikat serban. Baru ikat-ikat tertutup bunyi mata sikit. Dia kata, ni baru. Tak payahlah macam Pirate of Caribbean. Bukan tu imam. Kita kata ni kumalah ni. Ni kumalah nak semayang ni. Jadi kita terus tak jadi semayang. Tapi kalau kita kawan dengan orang baik-baik, dia didik kita. Bila lagi kita nak buat sunnah Nabi ni? Bila lagi kita nak pakai sorban ni? Bila lagi kita nak buat amalan kebaikan ni? Inilah masanya. Sama-sama kita buat. Berlumba-lumba tuan-tuan. Kita dengar sahabat kita berzikir. Apa bunyi tu macam Asia je ketak-ketak. Ni, ustaz tasbih digital. Ustaz tekan ni, dia nombor dia naik di sini. Saya kemarin baru 9,000 ustaz. Berapa? Allah malunya ustaz. Ustaz 9 kalimah pun ustaz tak sebut. Astagfirullah, ustaz kena usaha juga malu. Kita ada kekuatan. Kita ada sifat berlumba-lumba tu. At-tanafusu tu. Sifat haloba untuk melakukan ibadah ni tuan-tuan. Kita mau bulan Ramadan ni pesta ibadah, bukan pesta juadah. Ini pesta juadah. Kalau pergi pazar tu habis jari punya bawa. Punya bawa ni kadang-kadang pedih. Pedih tak pedih. Ni. Dengan ayam percik apa semua ni penuh jari. Padahal yang nak makannya tu sikit saja. Nafsu saja tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada orang dalam bulan Ramadan dia makin hari bukan makin kurus. Makin hari makin gemuk. Ada seorang Tok Haji ni tanya ustaz, ustaz, apa tanda-tanda puasa kita diterima Allah? Saya kata salah satunya ada perubahan. Pertamanya perubahan sifat di sudut ibadahnya tu nampak makin rajin. Keduanya badannya kurus sikit lah. Sebab banyak. Ya kau ustaz. Bini saya ustaz. Dagu dia naik dua dah ustaz ni. Baru 10 Ramadan. Dagu naik dua dah ni. Kalau masuk 20 Ramadan saya tak tahu dah ustaz. Cuba cek tanya bini tu. Dia balik dia tanya bini dia. Beda. Awak engkau dah dagu-dagu engkau jadi dua ni kenapa? Dia kata, abang, jangan salah enggak. Saya ni puasa abang. Tapi saya ni siang tak makan. Malam ni saya tak tidur abang. Saya makan sampai subuh abang. Itu kerja saya abang. Takut-takut siang nanti tak makan mati. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Kita tak dapat nikmat tu. Nikmat tu tak dapat yang kita dapat apa gemuk. Minta maaf benda ni betul. Ada orang dalam bulan Ramadan bukan makin kurus makin gemuk. Berusia bulat kita tengok. Subhanallah. Yang senyum-senyum ni tak